Yang Berbahagia, Encik Muhammad Razali bin Senik, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Jalan U3. Yang Berusaha, Encik Muhajir bin Muklis, Nolong Kanan Hal Ehwal Murid. Merangkap Pengerusi Pelancaran Amalan Guru Penyayang, Sambutan Hari Lahir Murid dan Ziarah Jannah Peringkat SK Jalan U3 bagi tahun 2022. Yang Berusaha, Puan Nurwati binti Abdul Wahab, Penolong Kanan Pentadbiran. Yang Berusaha, Encik Zulkarami bin Muhammad, Penolong Kanan Kurikulum. Yang Berusaha, Encik Muhammad Azlan bin Mansur, Penolong Kanan Petang. Yang Berusaha, Puan Rustina binti Empeng, Penolong Kanan Pendidikan Khas. Yang Dihormati, Puan Salina binti Muhammad Yusuf Nuri. Yang Dihormati, Encik Muhammad Zulkifli bin Ismail, Guru Bimbingan dan Kaunselor. Yang Dihormati, Guru-guru, Pembantu, Pengurusan Murid, para ibu bapa serta murid-murid yang dikasihi sekalian. Saya Nur Syafiqah binti Muhammad Helmi dari kelas 4 efektif pengacara majlis pada hari ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sekolah U3. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama merafakkan kesyukuran kehadrat Ilahi. Kerana dengan berkat limpah dan kurnia-Nya, dapat kita bersama-sama menjayakan pelancaran amalan guru penyayang, sambutan hari lahir murid dan ziarah jannah peringkat SK Jalan U3 pagi tahun 2022. Hadirin sekalian, bagi memberkati majlis, dipersilakan Is Israf bin Luqman Hakimi dari kelas 4 Bestari untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kami memohon kepadamu agar engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmatmu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayahmu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, Ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkat lagi prestasi kami. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram, kami memohon kekuatan dari hadrat-Mu, Ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini dapat melaksanakan segala kebaikan. Dan kami pohon perlindungan dengan Engkau daripada melakukan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan akhlak mulia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Is Israf bin Luqman Hakimi atas bacaan doa itu tadi. Seterusnya, majlis mempersilakan Yang Berbahagia Encik Muhammad Razali bin Senik, Guru Besar SK Jalan U3 untuk menyampaikan ucapan seterusnya, merasmikan pelancaran secara maya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam TS25, salam Sekolah U3. Yang Berusaha Encik Mahathir bin Muklis, Penolong Kanan Haiwan Murid, merangkap pengerusi pelancaran amalan guru penyayang dan juga sambutan hari lahir serta ziarah cakna peringkat sekolah kebangsaan Jalan U3 tahun 2022. Yang Berusaha Puan Nurwati binti Abdul Rahab, Penolong Kanan Pentadbiran. Yang Berusaha Encik Zulkarami bin Muhammad, Penolong Kanan Kurikulum. Yang Berusaha Encik Muhammad Azlan bin Mansur, Penolong Kanan Petang. Yang Berusaha Puan Rustina binti Emping, Penolong Kanan PPKI. Yang Dihormati Puan Salina binti Mak Yusuf dan juga Encik Muhammad Zulkifli bin Ismail, Guru Bimbingan Kaunseling SK Jalan U3, guru-guru, pembantu pengurusan murid serta murid-murid yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah,
berkat limpah dan kurnianya dapat kita melaksanakan pelancaran Amalan Guru Penyayang dan sambutan hari lahir murid dan juga ziarah cakna peringkat sekolah kebangsaan Jalan Raya 3 secara maya pada tahun ini. Terlebih dahulu ucapkan tahniah dan syabas saya kepada ahli jawatankuasa unit bimbingan dan konseling dengan kerjasama pembimbing rakan sebaya yang telah bertukar lumus bagi menjayakan lancaran secara atas talian pada tahun ini. Majlis ini merupakan satu program pembuka tirai bagi sesi persekolahan tahun 2022 yang mana ia amat penting sekali kerana ia telah dirancang dari awal bagi meningkatkan peratus kehadiran murid ke sekolah pada tahun 2022. Murid merupakan aset penting kepada sekolah. Untuk makluman ibu bapa, pembudayaan Amalan Guru Penyayang juga adalah satu sifat profesional guru terhadap murid-murid, komuniti dan juga negara. Aktiviti Guru Penyayang akan dilaksanakan dari masa ke semasa sepanjang sesi persekolahan tahun 2022 ini. Sebelum bermulanya sesi pembelajaran, pentadbir dan juga guru-guru yang bertugas mengalu-alukan kehadiran murid dengan cara menyambut ketibaan murid di pintu utama dan juga pintu pagar kedua sekolah kebangsaan Jalan Raya 3 ini. Setiap murid sekolah Jalan Raya 3 juga diberikan hadiah hari lahir sempena ulang tahun kelahiran mereka supaya mereka merasakan bahawa diri mereka sentiasa disantuni oleh guru-guru SK Jalan Raya 3 ini. Sekolah juga mensasarkan untuk menjalankan aktiviti ziarah cakna untuk seorang murid bagi setiap bulan. Amalan ziarah cakna ini bagi memastikan kebajikan murid sentiasa diutamakan bagi setiap guru. Kepada semua murid SK Jalan Raya 3, mulakanlah sesi persekolahan tahun 2022 ini dengan azam yang baru. Hadir ke sekolah dengan lebih awal, belajarlah bersungguh-sungguh untuk menjadi seorang murid yang cemerlang dalam akademik, kurikulum dan utama sekali dalam sasiah diri. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan lancaran Amalan Guru Penyayang, sambutan hari lahir murid dan ziarah cakna peringkat sekolah kebangsaan Jalan Raya 3 tahun 2022. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada Encik Muhammad Razali bin Seni atas kesudian menyampaikan ucapan perasmian pelancaran itu tadi. Dengan berakhirnya ucapan perasmian itu tadi, maka berakhirlah sudah pelancaran program Amalan Guru Penyayang Peringkat Sekolah Kebangsaan Jalan Raya 3 pada hari ini. Saya mewakili unit bimbingan dan kaunseling mengucapkan setinggi penghargaan kepada guru dan murid-murid yang terlibat secara langsung dan tidak langsung bagi menjayakan majlis ini. Saya juga ingin memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan dalam saya mengendalikan majlis ini. Akhir kata, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.